Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football SC yang akan membahas tentang hasil-hasil pertandingan sepak bola. Hari ini kami akan sampaikan hasil BRI Liga 1, klasemen, top skor dan jadwal selanjutnya. Selamat menyaksikan. Hasil BRI Liga 1, Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022, pertandingan tunda pekan ke-22. PSM Makassar kalah 0-2 atas Persib Bandung. Klasemen sementara hingga pekan ke-26. Arema FC kokoh di puncak klasemen dengan 55 poin. Disusul Bali United dengan 54 poin dan Persib Bandung di tempat ketiga dengan 53 poin. Sementara itu di zona degradasi masih dihuni oleh Persipura, Persela dan Persiraja. Top skor sementara hingga pekan ke-26. Ilgan Spasojevic pimpin daftar top skor sementara dengan 18 gol. Ciro Alves, Carlos Cortes dan Ezejari Yosep masing-masing mengoleksi 16 gol. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-27. Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022. Barito Putra versus Persija. Pukul 18.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persib versus Persiraja. Pukul 18.15 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Persebaya versus Arema FC. Pukul 20.45 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang.